Assalamualaikum teman-teman. Wah, terima kasih ya untuk 24 juta subscribers. Yuk, temenin Ricis Official sampai menuju 25 juta subscribers dengan cara subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ricis hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum teman-teman. Yeay. Akhirnya Yuyun datang ke rumah, kayak aduh gak nyangka banget, kayak ini mimpi gak sih gitu Yuyun ke rumah. Lah kenapa emang? Jadi kayak queen of YouTube ke rumah gue, kayak aduh. Kan dulu udah pernah setahun lalu. Iya jadi setahun sekali. Enggak kan kemarin kamu udah ke rumahku gantian. Iya aku keseringan sama Yuyun gak enak. Ya ilah. Alsyad Yuyun. Subscribe. Subscribe sekarang. Subscribe dulu karena hari ini katanya Alsyad mau nunjukin aku wahana baru di rumah ini. Mana? Itu lagi dipersiapkan sana. Di situ. Ini tempat apa Alsyad? Ini tuh aku bikin kandang buat siap-siap kalau Esan Jinora beranak. Hah? Udah ada kandangnya? Iya siapin dulu takutnya mereka hamil, ada anaknya, kandangnya belum siap. Sebagai orang tua yang benar-benar mempersiapkan dan visioner, akhirnya Alsyad nyiapin ini. Iya soalnya kalau udah ada anaknya repot kalau nggak ada kandang. Iya sih tapi lebih gede kandangnya mereka daripada kamar aku sih. Enggak guys. Iya kamu belum pernah kan ke kamar aku? Kamar aku kecil. Enggak, tapi all pink, semuanya warna satu pink. Satu lantai itu kamar Yuyun, semua lantai dua. Enggak juga sih. Ayo Alsyad kita masuk. Ayo. Tapi bahaya nggak? Enggak kok. Dicium dikit, paling dicium dikit. Hmm? Paling gitu. Diincup dikit. Kayak baju. Kenapa sih kamu bikin wahana baru? Biar seru, jadi kalau ada tamu kesini, ada Yuyun kan bisa ngerasain bagaimana rasanya dalam cage ini gitu. Emang udah siapa aja yang kesitu? Baru gue sama Tegia. Hah? Belum ada? Belum ada, Yuyun YouTuber pertama. Tapi kan suatu kehormatan itu yang datang di King of YouTube. Duh, patuhi protokol kesehatan. Ingat 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan M yang terakhir adalah menikah. Ini apa? Buat disinfektan, biar bersih. Kita akan melihat di sebelah sini. Aku pernah lihat berita waktu berita di sini deh. Ini Jinora. Alu, aku boleh pegang? Jangan. Kenapa? Takut gigit. Oh, kamu jagain mulutnya, aku mau pegang atasnya. Gak bisa. Kalau Jin mulutnya bisa. Emang ini lebih galak? Enggak, ini lebih galak. Oh. Tapi kamu udah dipegang? Ya... Bapak. Ini umur berapa? Ini 4 tahun. Makannya masih sama makannya? Makannya masih sama. Wah, anak aku. Sian. Kan pegang. Kenapa kaget? Enggak, belum ngapa-ngapain. Kaget. Sini, duduk. Sini. Ya kalau marah, ngapain? Pernah marah? Pernah dong. Esan masih ingat aku gak? Ini gede banget sih. Aku kayak lihat secara langsung gedenya minta ampun. Gede ya Esan. Tapi gendutan gak sih dibanding yang tahun kemarin kita kesana? Ini lagi deh. Kau kaget ya? Kayak siapa tuh? Ini aku yang mama kamu kemarin, masa kamu lupa? Dulu Esan tuh obesitas waktu yang disimpin. Masa? Aku kira gendutan ini yang sekarang? Sekarang dia ototnya besar, lemaknya berkurang. Kalau dulu lemaknya besar, banyak oh, lemaknya. Jadi gelambir, okay. Kalau sekarang ini lebih kekar. Berapa beratnya total ini? Ini Esan 150. 150? Aku pegang! Gemes! Aku tuh suka gemes tau sama hewan-hewan. Orang cita-cita aku aja apa coba pengen berenang sama paus terbesar sebenernya. Blue whale dong? Iya. Yang aku suka kirimin videonya, aku pengen banget berenang. Tapi kayak berdampingan gitu sama ikan yang paling besar dan serem. Ayo kita pengen. Aku suka hewan-hewan banget. Yuk ready gak? Siap? Bismillahirrahmanirrahim, aku mau masuk ke kandang Esan. Ayam. Tukang makan. Kebiasaan nih Fajo. Gak bisa ngelihat gua senang sama satu bintang tamu aja. Ibu, ayo bu, mumpung masih seger bu. Kebetulan ini dari daging pilihan. Iya, taruh dalam. Aku bawa ini. Wah, lumayan. Aku masuk semua. Wahana dulu. Terakhir yang masuk wahana Esan kenapa Esan? Dicup. Kayak lu sama kamu.
pacar masih nggak kenapa usirnya kamu di dalam esan kalau jangan ngecup. Orang katanya nggak suka ngecup. Oh, iya. Halo mau kemana mau kemana ayo 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 latihan dulu. Kalau ada ya begitu ya. Itu kan. Pesawat juga kan kalau mau take off ada pelatihan dulu. Ada pelatihan. Gimana caranya evakuasi? Kau ini langsung. Oh mau kemana? Karma. Kamu tunggu di sini aja. Ini tugas aku. Aku harus berani melakukan challenge kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya, Cis. Pesan-pesan aku, kalau misalnya aku nanti udah misalnya nanti aku enggak ada, kalian tetap nonton. Amin. Maksudnya kalau misalnya aku udah enggak ada di rumah ini, ya, tetap nonton vlognya. Cis tetap ya. Iya, tetap nonton vlognya. Jadi ini tuh yuk belum pernah ada tempat lain. Wow. Karena kalau misalkan di kebun datang atau tempat safari itu kita naik mobil. Iya aku pernah. Jadi kan si harimau atau singanya di bawah kita. Kalau di sini kita satu banding satu, jadi sejajar sama harimau atau singanya, kita bisa ngerasain bagaimana besarnya, bagaimana tingginya itu. Bayar wahananya berapa? Gratis lah, buat jadi cheese. Oke, jadi. Tapi aman nggak? Aman. Detik-detik aku masuk sini dan katanya belum pernah ada selain Kak Agia sama Ria Ricis. Kita harus menjadi orang yang berani. Ingat, jangan sekali-sekali jadi orang yang penakut dan merugi. Karena kalau kita takut, kita akan rugi. Dan cobalah semua hal selagi masih ada peluang dan kesempatan. Siapa kita? Cuma teman. Ginora. Wah, seneng deh. Ginora. Tayang. Ginoranya seneng, guys. Oh, seneng dia. Awas, yuk dicaplok aja nanti ya. Dia happy banget. Itu dia lagi happy atau lagi marah sih? Happy. Lagi excited. Ada aku. Ada dia di cheese. Oh. Napasnya aja. Aku gak mau digituin, kaget. Ginora. Ini kagetin balik. Kaget doang. Ini kalau pada nggak subscribe nih kebangetan ya. Gue udah jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung. Ekstrim videonya. Tapi ini udah standar keamanan ya, Syat? Standar nasional Indonesia. Aku serahkan kunci. Standarnya cuma 2, aku taruh 4. Pokoknya yang penting satu, jangan jarinya keluar ya udah, itu doang. Sisanya kalau ngasih makan enggak apa-apa, biar daging yang di luar digigit. Oke. Siap. Selalu siap dan selalu yakin dengan apa yang sudah aku pernah pilih di dalam kehidupan aku. Oke, siap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah digantung di atas. Pinter. Tayang. Iya, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu Yun. Malah. Nah gitu. Gimana rasanya Yun? Happy, gak takut juga. Tunggu. Ginora Yun. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzab an-nar. Amin. Tunggu. Kita nggak sabar ya. Yeay, happy. Pinter. Bentar. Tunggu. Nih, ini sayang. Yeay, pinter. Sabar. Tapi tadi masih ada kan? Nih, di atasnya dia nggak mau manjat. Belum lihat. Ekstern lagi kayak gitu. Belum pernah naik sebelumnya kayak gitu ya? Belum pernah. Biasanya dari papan sini loncat. Lihat si spek dia Yun. Lihat si spek tau Yun, lihat tuh perutnya. Wow. Esan. Keren. Esan mau pup. Oh, mau pup ya. Esan kencing. Ya dia mau pup. Awas. Ya dia mau pup. Aku pegang ekornya. Ini keren. Ih, dilihat. Tadi ya turun lagi. Oh, dia mau ke atas lagi tuh. Iya, turun dia. Keren. Aku di bawah. Dia takut turun nih. Kucingnya ngangkut. Dia takut turun dong. Kok dia takut turun? Maafin aku. Esan gak bisa turun. Kamu kok. Nah, begitu dia lama-lama. Aduh,
Oh iya, nggak mau bagi ya? Nggak mau bagi. Di atas. Di atas. Oh. Naik. Ayo saya naik lagi, San. Dia bingung. Gue kayak harus minum grow up deh biar dia gemuk banget ya dia ya, sehat banget Esan. Iya, aku lihat giginya dari dekat gede banget. Kalau sekarang ototnya, masa ototnya bertambah, lemaknya berkurang. Jadi makinnya bagus dari giginya cocok. Iya. Ada olahraganya enggak? Ada ini manjat di sini. Terus sama Dino lari di sini kan. Pintar. Hey. No, big no. Ginor. Kalau lagi masalah makanan enggak akur, enggak mau bagi-bagi, tapi kalau ih kasihan ini duduk Oh iya, enggak mau bagi-bagi loh. Suaranya kayak home theater loh, bener loh. Coba saya masukin dulu. Biar di internet sekarang ya. Nah lo. Teriak-teriak, ada buka gue. Nah santai, San. San emang galak gitu ya saat kalau makan, San. Sama Jino juga. Jino juga. Galak doang, makan masih disuapin. Iya. Yeah. Dia takut ya? Iya, nggak berani loh dia. Ini sayang. Kayak aku YouTuber loh. Orang-orang lihat aku senang. Beres challenge dari AA Alchat Ahmad segini doang. Tolong dong keluarin aku dari sini. Tapi Alchat butuh budget berapa untuk buat si kandang ini? Ini murah, 13 jutaan. Iya sih, untuk ukuran dia. Itu untuk bahan segini bagus. Iya sih, tapi aman. Ini juga bagus sih. Bahannya kan nggak boleh abal-abal. Betul. Kalau nggak bahaya. Dan harus safety. Kamu nggak ada niatan mau bikin ini jadi tempat wisata? Enggak, jangan rumah. Ntar aku cari tanah lagi aja. Terima kasih ya, Alchat. Aku udah diajarin wahana baru ini. Dan ini banget aneh nih orang nggak ada takut-takutnya. Katanya ada yang mau dimasukin ke tong ya? Tong apa? Ayo, mau tong. Tong apa sih? Tong ada tong gitu jadi. Harapan kamu ke depannya apa? Pengen beli tanah yang luas buat nambah binatang sana jadi tempat wisata juga. Pengen apa lagi? Pengen beli cita sama jerapah. Huh? Ya udah, kalian komen aja di bawah. Habis ini kita ngapain lagi sama Alchat. Alchat. Yuyun. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tongnya? Ada tong gitu. Jadi gua masuk tong gitu, dikunci, terus di sini digelindingnya San gua dalam tong. Enggak, makasih.